Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Med Channel. Halo guys, hari ini aku mau masak sop lagi. Kali ini aku mau masak sop akar teratai. Dan ini bahannya, ini akar teratainya sudah saya siapkan, tapi belum saya kupas ya. Dan juga ada cumi-cumi, ada juga kacang hijau, dan juga ada daging. Oke, dan juga ada kope alias daun jeruk. Dan ini bahannya kita persiapkan. Dan juga ada meco guys, kurma. Oke, lanjut kita kupas dulu semuanya, kita bersihin. Kemudian kita rebus dulu sebentar daging sama cumi-cuminya. Lanjut kita rebus dulu ya guys, kita bersihkan daging sama cumi-cuminya tadi. Kita rebus sampai bersih dulu. Oke, lanjut deh, kita masukkan semuanya bahannya. Ini udah bersih, ini udah dicuci bersih. Kita potong-potong akar teratainya. Oke, ini air bersihnya. Kita masukkan semua. Oke, kita masukkan kacang hijaunya. Ini cumi-cuminya kita masukkan juga. Udah bersih. Daging sama akar teratainya juga. Oke, lanjut kita nyalakan apinya. Kita rebus. Nyalakan. Oke, udah nyala. Kita rebus dulu, tunggu sampai mendidih ya. Kita tutup dulu sambil nunggu mendidih. Oke, sekarang udah mendidih guys. Ini airnya udah mendidih, kita aduk dulu. Oke, kemudian kita tunggu sampai 2 jam lebih ya guys, biar meresap, biar airnya nanti manis. Later. Jadi deh, setelah kita tunggu 2 jam lebih, hampir 3 jam ya. Ini inilah penampakannya, udah jadi. Tinggal minum. Manis nih kayaknya. Wow.
Udah selesai, selamat mencoba. Makasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari kami. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video ya guys. Bye-bye. Semoga kalian sehat terus, panjang umur, murah rezeki. Amin. Bye.